Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Pada chapter yang lalu, tentunya kalian masih ingat ketika Law mengajak Luffy ke reruntuhan Kastil Oden, Law mengatakan kalau dia akan mempertemukan Luffy dengan hantu negara Wano. Dan setelah itu, kita malah diperlihatkan dengan beberapa buah nisan yang di nisan itu bertuliskan nama Momonosuke, Kinemon, Kanzuro, dan Raizo. Dan pada pembahasan yang lalu, saya memang sudah sempat menduga kalau para hantu yang dikatakan oleh Law ini adalah Momonosuke, Kinemon, Kanzuro, dan Raizo. Dan alasan kenapa mereka dibilang sebagai hantu, di pembahasan yang lalu saya juga sudah mengatakan kalau kemungkinan mereka memang sudah dianggap mati oleh para warga negara Wano sendiri. Tapi pada chapter kali ini, perkataan Law yang mengatakan kalau Luffy bakal terkejut setelah mengetahuinya memang benar terjadi. Tapi tentunya bukan Luffy saja yang terkejut saat mengetahui mengenai fakta yang satu ini. Tapi saya yakin kalau kalian yang sudah membaca manga One Piece chapter 919 kali ini juga terkejut ketika mengetahuinya. Karena ternyata pada akhir halaman dan panel manga One Piece chapter 919 kali ini terungkap kalau sebenarnya Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Kiku datang dari negara Wano 20 tahun yang lalu dengan menjelajah waktu. Memang benar perkataan Kinemon yang mengatakan kalau dia datang dari masa lalu ini mungkin ada di antara kalian yang tidak mempercayainya. Tapi jika kalian baca lagi manga One Piece chapter kali ini, tentunya kalian menyadari kalau semua yang Kinemon katakan itu adalah benar. Karena pada chapter kali ini juga ada satu panel yang membuktikan perkataan Kinemon itu memang benar adanya. Ketika kita ditunjukkan dengan aktivitas belajar murid-murid yang ada di Kota Bunga, di situ ditunjukkan kalau kejadian saat Sang Shogun membunuh Kozuki Oden itu terjadi 20 tahun yang lalu. Apalagi seingat saya sampai sejauh ini memang tidak pernah dikatakan kapan tepatnya Kozuki Oden dieksekusi oleh Shogun dan Kaido. Memang terdengar sedikit aneh di era bajak laut seperti cerita One Piece ini terungkap kalau ada mesin waktu. Tapi melihat asal-usul negara Wano yang sudah sangat maju sejak 800 tahun yang lalu dengan teknologinya yang bisa membuat buku yang tidak bisa dihancurkan yaitu poneglyph, jadi tidak heran kalau negara Wano yang memiliki teknologi itu bisa menciptakan mesin waktu. Tapi meski begitu, ada satu hal yang masih mengganjal pikiran saya saat ini. Jika Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Kiku berasal dari 20 tahun yang lalu dengan melintasi waktu, seharusnya ada alat yang bisa membawa mereka menuju 20 tahun ke depan. Dan saat ini, alat yang digunakan oleh Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Kiku untuk menjelajahi waktu itu masih belum ditunjukkan. Dan jujur, saya berharap kalau alat yang bisa melintasi waktu itu akan segera ditunjukkan. Dan saya juga berharap kalau mesin yang bisa menjelajah waktu itu sekarang masih ada dan belum hancur. Tapi dengan begini, sekarang terungkap sudah alasan kenapa Momonosuke mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Roger. Karena jika Momonosuke memang berasal dari 20 tahun yang lalu dengan menggunakan mesin waktu, jadi tidak aneh jika Momonosuke memang pernah bertemu dengan Roger. Karena memang Roger sendiri dieksekusi sekitar 20 tahun yang lalu juga. Dengan begini, sekarang jelas sudah usia yang dimiliki oleh Momonosuke memang benar 8 tahun. Dan dengan begini pula, teori yang mengatakan kalau Momonosuke adalah Kozuki Oden telah terpatahkan. Dan teori yang mengatakan kalau Momonosuke sebenarnya sudah tua karena dia pernah bertemu dengan Roger yang telah dieksekusi 20 tahun yang lalu juga terpatahkan.